Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazir di game GTA San Andreas. Okey, awak-awak kita, hari ni kita buat lain daripada yang lain sikit. Aku berhenti dulu buat main mission awak kita. Yang episode sebelum ni kita belajar bawa helikopter kita. Jadi aku akan buat mission yang piala ni awak kita. Aku nak tengok apa yang aku akan dapat kalau aku main yang mission ni. So jom kita tengok. Wow, jadi kita kena bomba motor eh. Distruct out itu tu lihat dia. So jom kita poker dulu pertandingan ni. Aduh, warna dah jatuh dah tu. Berapa-apa kita poker pada perlombaan kita. Kita sekarang ni dah duduk nombor 4 awal kita. Memang mantap lah. Okay. Oh, ada 4 leg eh. Berperasan aku. Okay. Okay, dah nombor. Aduh, boleh pula dia boleh ikut. Aku cuma risau satu benda je awal kita. Kita elok-elok je nanti yang kejar boleh nombor 1. Lepas tu leg yang last kita accident lah terikut. Oi, risau kot tu. Berapa? Okay, kita dah sekarang ni duduk nombor 2 kita. Oh, main jahat sikit. Weh, mantap lah. Aku nak tahu kau apa yang kita akan dapat ni. Tapi bagi pendapat akulah, yang main cheat ni tak perlu rasa. Main yang ni, pendapat akulah. Kita tengok dulu apa yang kita akan dapat nanti. Okay, so jom kita fokus pada perjalanan kita. Aku haraplah. Oh, kita boleh 1 minit. New best lap time. So sekarang ni kita tinggal 3 lap lagi awal kita. Jadi kita tengok. Tengahlah buat hadi minit-minit yang terakhir awal kita. Kita poker dulu perjalanan kita ni. Oh, tak ingat congek. Asal dia duduk bunyi macam siren tu awal kita. Pek-pek, apa benda lah tu. Wih, ni peluang aku, peluang aku. Oh, congek, tak congek. Adulah, huyuh hanya sekali buat motor awal kita. Okay, mantap. Belok kiri. Oh, belok. Oh, seret warna-warna seret. Adulah, seret dinding awak kita. Okay, mantap. Okay, go. Puyuh hayang sekali. Jadi, kena hati-hati. Jangan sampai tersilap langkah. Oh, nampak gayanya Rindu di hadapan. Oh, best leg dah jadi 57. Terbaik sikit daripada yang tadi. Sebab tadi kan kita duduk bandar kita. Siapa nak nombor 1. Nampaknya Rindu dah tinggal jauh dah rasa ni. Musuh-musuh di belakang ni awak kita. Oh, confident gila Rindu. Haa, betul lah pasal. confident sangat. Jadi, jangan confident sangat awak kita. Kalau bermain sesuatu, kita main Japan je awak kita. Okay, mantap. Dia orang ni memang kena tinggal jauh ke macam mana ni? Oh, aduh, accident lah pula. Alamak. Baru je aku tegur tadi. Ingatkan dia orang tertinggal jauh kita. Rupanya ada belakang. So, kita kena hati-hati ni. Mini-mini yang tak akhir dah ni. Tinggal 2 lap je lagi. Oh, slow je kerja aku. Tak apa, boleh sampai. Oh, bahaya. Hampir je tu duduk belakang. Oh, kena poker ni. Oh, aduh, tak ada ris. Kenapa? Aduh, kabar tak dinding bang aku ni. Aduh, sekarang ni dah duduk nombor 3. Macam mana ni? Janganlah, dia orang menang. Sisi je aku nanti. Aduh, okay, seorang lagi di depan. Kau jangan harap lah boleh potong aku. Come on. Okay. Kita dah start tanya, ha, ambil kau. Aduh, ingatkan dah beli nombor 1 awak kita. Apa Rindu, jangan mengalah lagi Rindu. Kamu boleh mengejar. Come on, cepat mengejar. Okey, kamu dah potong 1, 2. Lagi, kita duduk nombor 2 awak kita. Alamak, kena potong lagi. Okey, mantap. Tak mantap. Ingatkan boleh potong nampaknya. Aduh, tak boleh potong. Okey. Aduh, dah nak habis dah lag ni. Main jahat sikit yang boleh duduk potong. Okey, kita tinggal dua pusing lagi. Okey. Ni pusing yang terakhir awak kita. Oh, mantap. Go. Yeah! Wow. Boleh tahan gok jadi pemenang ni awak kita. 25,000 boleh. Oh, jadi itulah pendapat aku betul lah. Mana ni just main ni boleh menang duit je lah. Jadi yang main cheat duit tu tak perlu dah aku rasa. Sejak bila kereta biru ada situ awak kita? Wow. Wow, nice lah.
sejak bila ada ni. Terbaik lah, memang terbaik. Tapi aku nak check dulu nanti waiter. Kita tengok dulu adakah yang kedua aku menang ni ada apa waiter. So jom kita fokus yang kedua. Aku nak tengok takut ada mendegi ke. Oh, boleh tambah sesuatu ni. Kita jangan lakukan kesilapan yang sebelum ni waiter. Aduh, baru je cakap. Okay, kita dah potong dah seorang. Peluang aku pada yang congit pada yang kuning tu waiter. Bok kuning yang congit tinggi tu. Rasanya payah sikit nak potong dia orang. Payah je lah. Go. Ni peluang aku ni waiter. Peluang aku untuk potong semua yang mana ada. Okay, nombor berapa? 6, 5, 4, 3, 2. Oh, terbaik. Daripada nombor 7 boleh ke nombor 2. Aduh. Okay, kita jatuh lagi nombor 3 kita. Apalah nasib aku ni. Hujur kat tadi menang. Kita tengok kalau aku dapat nombor 1 sekali lagi, apa aku dapat duit lagi ataupun macam mana. Kalau dapat duit lagi, jadi mudah lah kita. So tak payah cari duit susah-susah, just main lumba macam ni je. Dapat nombor 1 beli duit, dapat nombor 1 beli duit. Banyak juga tu, 25,000 waiter. Rumah kalau tepat kat Santos tu harganya 10,000 je. Rumah paling murah lah. So tak apa, kita fokus je. Oh, dah beli nombor 1 lah. Duduk cakap-cakap lah. Kita tinggal 2 lag lagi. Oh, best lah. Yang ni best sekali. Potong dia orang. Oh, sedap lah. Jambar tu relax-relax eh. Okay, beri sikit. Okay, mantap. Go. Come on. Agaklah boleh duit pula waiter. Dapat nombor 1 ni. Okay, sebab aku nak buktikan kepada waiter apakah kita akan boleh dapat duit berulang ataupun tidak. Kita tengok je. Fokus. Dah dapat. Oh, kita dah dapat new best lap time 52 saat. Oh, lebih baik daripada yang tadi lah. Mantap. Sekarang ni baru 2 minit. Tinggal 2 2 lap je. Silap tadi. Tadi 3 lap. Ni 2 lap. Aduh, aku silap tadi. Rindu. Oh, nampaknya aku dah tinggal diorang dengan jauh ni waiter. Oh, tak lah. Awal duduk seorang tak ada orang. Duduk sekabut lah. Oh, baik lah. Mantap. Oh, jangan terpusing sudah. Dia licin sangat ni tayar belakang. Tekan sikit lagi tu nak pusing. Terpusing lagi. Okay, pusing dengan tak akhir. Okay, waiter, kita dah berada di last leg. So, jom kita tengok adakah aku berjaya menamatkan dengan mendapat nombor 1 ataupun tidak. Kita tengok je dulu macam mana. Hati-hati, dia orang ni dah tak ada dah ni belakang ni. Aku rasa waiter. Sedap lah. Lopak-lopak macam tu. Alah. Nah, jangan buat macam tu. Nanti 3-6 minit. Tadi berapa minit lah aku menang? 3-5 menang kok. Agaklah ni yang terbaik segi pada yang sini. Aduh, kabar terpagor tak sekarang tau waiter. Ada dua pusingan lagi. Kanan. Last leg ni. Okey, pusingan kat terakhir. Kiri. Okey. Jom kita congek sikit. Ganyi sikit. Oh, terbaik ah. Winner the best time. Oh, mana ni kita terbaik ah daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni 347. Jadi aku tak ulangi kesilapan yang lalu. Apa gayanya waiter, kita tak dapat dah duit sekali je dapat. Tak apalah. Jadi aku dah buktikan. Wow, kereta dah tukar colour kat waiter. Alamak, motor aku dah hilang. So jom kita test je kereta ni. Nice juga kereta ni. Biru menengah. Wow, best juga. Alamak. Jangan terlanggar orang sini. Oh, terbaik lah. Wih, ada polis itu. Jalan mati. So kita pergi kat jalan raya tu. Aduh, terlanggar polis lah waiter. Tak guna betul terlanggar polis. Terlanggar orang. Ada polis itu tadi. Okay, so jom kita selamatkan diri. Lari. Cepat cari tempat safe. Terpusing habis. Ni boleh tahan kot. Dia punya licin tayar dia ni. Cepat. Rumah kita dekat sana lah.
Okay, fokus. Jangan siapa kena bastard nanti. Oh, ada poli tepi tu. Nah, tapi okay. Aduh, dia sibuk lah pulak. Alah. Salah jalan awak tu. Rumah rupanya tepi tu. Aku ingat depan lagi. Aduh, cepat. Aduh, terlanggar lah poli lagi. Adulah, terlanggar lagi poli. Tak guna kau kita sama kali. Cepat pakai elok-elok. Lepas sikit. Okay, bukan agar-agar dulu. Kita geser dua meter untuk hilangkan kita punya ni bintang dua tu. Cepat, cepat. Okay, geser dulu. Okay, atas kali. Yes, okay. Okeylah, awal-awal kita untuk video the game GTA San Andreas. Sampai di sini terlebih dahulu. Aku harap korang enjoy dengan video ku ni. Nampak gayanya macam itulah event tukoh. Dan terima kasih kepada yang telah menonton. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.